Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat yang panjang selepas daripada baginda berkhutbah, lalu Nabi berpesan bahawa bala tentera Islam, kata Rasulullah, akhadha rayata Zaid ibn Harithah, fa in kutila Zaid fa Ja'far wa in kutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah. Akhirnya Rasulullah berpesan bahawa panji-panji perjuangan Islam akan dipegang oleh Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah tahu, yang sayang kepada Rasulullah, yang sanggup menggadaikan nyawa dia demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah pergi ke Taif, bila orang baling Rasulullah, dia pergi tahan dengan tubuh dia. Ini Zaid bin Harithah. Dia pergi tahan dengan tubuh dia sehingga hampir pesan, banyaknya darah keluar. Sayang kepada Rasulullah, biar batu ni kena pada dia, bukan kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid. Rasulullah kata, panji-panji Islam dipegang oleh Zaid bin Harithah. Sekiranya Zaid bin Harithah gugur syahid dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panji-panji Islam ini akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far gugur, maka panji Islam ini akan dipegang oleh Abdullah ibn Rawahah. Dalam satu riwayat, ada seorang asalnya beragama Yahudi, dia masuk Islam. Lalu dia masuk dalam 3,000 bala tentera ini. Dia bersama-sama. Bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada bala tentera tiga orang nama ini, maka dia sebut, innal anbiya'a fi bani Israel kanu idza sammau ar-rajula 'ala al-qaumi faqalu in usibu fulan fa fulan falau sammu mi'atan asabu jami'an thumma ja'al yaqulu li Zaid ahid fa innaka la tarji' abada. Tuan kitab ni dia tidak sebut siapa nama dia. Tapi seorang daripada bala tentera Islam ini muncul, dia sebut, pengalaman kami dahulu, sekiranya seorang Nabi di kalangan Bani Israel, Nabi di kalangan Bani Israel, apabila dia menyebut nama di dalam mana-mana peperangan, sekiranya seorang ini kemudian disebut seorang lagi, kata dia, sekiranya disebut seramai 100 orang, lepas orang seorang, lepas orang seorang, disebut 100 orang, maka 100 orang ni akan mati syahid. Lalu dia sebut kepada Zaid bin Harithah, wahai Zaid bin Harithah, kamu tak akan balik ke Madinatul Munawwarah, kamu akan gugur syahid. Zaid bin Harithah senyum melebar. Barangkali kita boleh muhasabah, terutama sekali kepada diri saya sendiri, sejauh mana iman kita. Orang sebut, wahai Zaid, kamu tak akan balik ke Madinah, kamu akan gugur syahid. Senyum. Senyum. Kita orang kata, dekat ceramah ni ada roblok. Roblok je, bukan dia nak suka apa. Nampak pucat muka. Bukan orang sini lah. Orang sebelah besuk, menakut. Ada orang besuk terasa hati.